Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini dan kita selalu mendoakan kepada yang mendirikannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan senantiasa membimbing beliau, termasuk juga kita semua yang hadir di sini. Pembahasan pada malam hari ini meneruskan pembahasan-pembahasan sebelumnya, bercerita tentang peperangan-peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika kita mengkisahkan kisah ini bukan hanya didengar saja sebagai cerita atau dongeng saja, tapi lebih daripada itu bahwa dalam kisah-kisah ini ada ibrah dan pelajar. Dan begitulah metode Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an itu bicara kisah. Kisah para nabi ataupun musuh-musuh para nabi ataupun musuh ataupun kisah orang-orang terdahulu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan mengkisahkan satu peperangan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala memasukkan peperangan ini sebagai ujian berat bagi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang peperangan ini. Allah mengatakan, "Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida." Ketika mereka musuh-musuh itu datang kepadamu dari atas kamu, musuh-musuh itu datang dari sebelah bawah kamu, dan ketika telah kacau balau penglihatan-penglihatan dan telah menyesak hati sampai ke kerongkongan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan berbagai macam persangkaan, disitulah diuji orang-orang yang beriman dan akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peperangan ini luar biasa. Allah mengatakan hunalika btuliyal mu'minun. Disitulah orang-orang yang beriman diuji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang Khandaq ini atau dikenal dengan perang Ahzab terjadi di bulan Sawal, tepatnya 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah. Sekilas gambaran tentang 2 pasukan yang hendak berperang, kita tahu bahwa dari kalangan kaum muslimin maka pasukan terdiri daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Adapun dari kalangan musuhnya, di antaranya adalah kabilah besar, ma'ruf kabilah Quraisy, dan kabilah-kabilah kecil di bawahnya. Kemudian kabilah Ghatafan. Ini kabilah yang sangat besar, memiliki tentara banyak dan memiliki kabilah-kabilah di bawahnya. Kemudian di sana ada kabilah Kinanah, ada kabilah Banu Asad, ada kabilah Salim, dan tentunya juga keterlibatan orang-orang Yahudi dari 3 kabilah, Kunaiqa,
Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kemudian juga keterlibatan orang-orang munafik yang berada di tubuh kaum muslimin. Anda bisa bayangkan kekuatannya saja sudah beda ini. Orang-orang muhajirin dan ansar dikepung dari seluruh segi. Makanya Al-Quran sampai membuat nama surat dengan perang ini, perang Khandaq. Namun Al-Quran menyebutnya sebagai Ahzab. Maka ada surah Al-Ahzab. Ahzab itu dari Hizbun, kelompok. Kalau Ahzab itu kelompok-kelompok. Adapun pemimpin-pemimpin dari kedua belah pihak, tentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin langsung. Kemudian Abu Bakar, Umar, kemudian juga Ali, dan pemimpin-pemimpin Ansar di antaranya Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah. Adapun dari pihak orang-orang Quraisy, di sana ada Abu Sufyan, ma'ruf musuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Kemudian ada Sufyan ibn Abi Syams. Kemudian ada Al-Harith ibn Auf. Kemudian ada Uyainah ibn Husain. Dan juga dari pihak Yahudi juga ada Huyai ibn Akhtab sebagai penggerak dari kalangan Yahudi yang menjadi provokator utama dalam perang ini. Huyai ibn Akhtab. Ma'asyiral muslimin, adapun dari jumlah pasukan, pasukan kaum muslimin itu maksimal paling banyak 3000 orang. Sementara dari Ahzab, kelompok-kelompok yang berkumpul itu sekitar 10.000 lebih. Karena dari Quraisy saja 4.000. Dari Ghatafan 6.000. Belum orang-orang Yahudi dan belum orang-orang munafik yang ada di tubuh kaum muslimin. Makanya kalau kita sudah tahu gambaran bagaimana perang Khandaq ini, wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalika betulial mu'minun. Ketika itu orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang Khandaq atau perang Ahzab terjadi di bulan Sawal, tepat pada tahun 5 Hijriah. Adapun sebab peperangannya, kita tahu bahwa orang Yahudi di Madinah itu dua kabilah sudah diusir Nabi. Pertama kabilah Qunayqa setelah perang Badar, karena melecehkan seorang wanita muslimah, berakhir dengan pengusiran mereka dari Madinah. Kemudian mereka keluar dari Madinah. Adapun Bani Nadir, Bani Nadir ini diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada upaya pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul marah, kemudian mengusir mereka sehingga mereka keluar dari Madinah dan bertempat di Khaybar. Khaybar itu satu kota yang kaya, banyak kebun kurmanya. Sehingga kabilah yang masih menetap itu cuma satu, namanya Bani Quraidah, itu yang ada dalam Madinah. Lah Bani Nadir ini yang dikepalai oleh Huyai ibn Akhtab dan yang lainnya ingin membalas dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa tidak terima. Sudah banyak kesulitan yang mereka hadapi berhadapan dengan kaum muslimin. Sebelumnya Bani Quraidah diusir, kemudian mereka juga diusir, melihat perkembangan Islam yang luar biasa, tidak tenang hidup. Akhirnya kemudian Huyai bin Akhtab ini mengompori beberapa kabilah-kabilah Yahudi untuk bersatu. Untuk bersatu, kemudian akhirnya sepakat mengirim 20 orang sebagai perwakilan orang-orang Yahudi untuk menghasut seluruh kabilah Arab agar menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Ini sebab terjadinya perang Khandaq di sini. Dan subhanallah ikhwan, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Huyai ibn Akhtab dan orang-orangnya
datang ke Quraisy, menemui pembesar Quraisy siapa? Abu Sufyan. Kemudian berdiskusi soal apa yang terjadi suasana ketika itu. Maka mulailah mereka mengompori orang-orang Quraisy, orang-orang Arab Quraisy dengan mengatakan, masih ingat engkau bagaimana kekalahan engkau di Badar, kemudian juga di Uhud. Sekarang fursatukum, sekarang waktunya kalian yang menang. Jangan asik Muhammad saja, sekarang waktunya kalian bergerak. Tapi sebelum itu orang-orang Yahudi ini pintar. Jadi mereka datang kepada orang-orang Quraisy Mekah itu, kemudian memuji-muji agama orang-orang Quraisy dan mengatakan bahwa inna dinakum khairun min dini Muhammad. Sesungguhnya agama kalian itu lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan agama Muhammad, katanya. Tuh lihat. Provokator kan begitu ya. Dia harus ambil hatinya dulu. Akhirnya kemudian kata Abu Sufyan, mana buktinya? Kalau seandainya kalian itu mengatakan agama kami jauh lebih baik daripada agama Muhammad. Akhirnya 20 delegasi Yahudi ini sujud ke patung-patung mereka. Menunjukkan bahwa agama orang Quraisy lebih baik dibandingkan agama Islam. Subhanallah, orang-orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini tahu bahwa agama Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh dibandingkan agama orang Quraisy, karena orang Yahudi itu diberikan kitab. Mereka ahlul kitab. Dan sebelum orang-orang Ansar masuk Islam, mereka terdiri dari dua kabilah, Khazraj dan Aus. Itu biasa perang dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak suka dengan para penyembah berhala. Karena orang Yahudi tidak menyembah berhala. Dan mereka tahu kebenaran yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman karena kesombongan dan hasad akhirnya mereka menolaknya. Tapi mereka punya kaidah, al-ghayatu tubarrirul wasilah, bahwa tujuan itu harus menghalalkan segala cara. Itulah kaidah mereka. Tujuan itu harus menghalalkan segala cara, padahal al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu harus sesuai dengan maksud hatinya. Jangan menghalalkan semua cara. Kalau tujuan yang baik, maka wasilahnya yang baik. Kalau tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan wasilah yang buruk. Tapi orang Yahudi ini memang ingin menempuh segala cara bagaimana mendapatkan tujuan mereka. Sembah itu. Lah karena inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada orang Yahudi. Apa ayatnya? Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Allah mengatakan, tidakkah engkau lihat orang-orang yang Allah berikan kitab, tiba-tiba mereka beriman dengan al-jibti wa tagut, dengan sihir, dan dengan tagut, dengan kesyirikan. Kenapa? Karena 20 orang ini menyembah berhala untuk supaya orang Quraisy menolong mereka. Mereka beriman kepada tagut. Maka mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, jauh lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman, maksudnya Rasul dan pasukannya. Maka Allah mengatakan, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, dan barang siapa yang Allah laknat, tidak ada satupun yang akan menolong mereka. Allah turunkan ayat ini. Setelah kemudian dilihatnya orang-orang Yahudi memuji-muji agama orang Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy melihat orang-orang Yahudi juga mau menyembah berhala mereka,
terjadi kesepakatan di antara mereka bahwa mereka siap membawa pasukan besar. Dari itulah orang-orang Quraisy membawa 4.000 pasukan, satu kabilah, dan anak-anak kabilah Quraisy sudah berhasil dipengaruhi oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Lihat pengecutnya orang Yahudi, tidak mau berhadapan langsung dengan kaum Muslim. Setelah berhasil, maka dia berangkat ke Ghatafan. Ghatafan ini walaupun besar kabilahnya, banyak pasukannya, tapi mereka sebenarnya pernah dikalahkan kaum Muslimin. Karena pernah perang juga Rasul dan Ghatafan, tapi kalah kemudian mereka pulang. Karena kekalahan inilah tahu orang-orang Yahudi ini. Akhirnya kemudian mereka datang ke Ghatafan, kemudian merayu mereka dan kabilah-kabilah di sekitar Ghatafan agar bergabung dengan tentara Yahudi. Dan mereka mengatakan, kalian serang Muhammad dan pasukannya dari luar, kami serang mereka dari dalam. Mau kemana ini? Kemudian orang-orang Yahudi menjanjikan kepada penduduk Ghatafan, kalau ini berhasil, maka sebagian kekayaan Khaybar akan diberikan kepada mereka. Dan Khaybar itu penghasil kurma. Orang dulu itu kaya-kaya karena kurma. Jadi kalau punya kebun kurma itu kaya orang dulu itu. Jadi kekayaan itu dilihat dengan kebun kurma. Kalau sekarang punya kebun belum tentu kaya ya. Lah akhirnya kemudian sepakat tuh. Maka mereka menyepakati waktunya untuk saling bertemu di Madinah. Berangkat dua pasukan ini, Quraisy dengan 4.000 pasukan, Ghatafan dan kabilah-kabilah kecil di sekitarnya membawa 6.000 pasukan. Maka seluruh pasukan 10.000 itu bayangkan bergerak menuju Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah mereka bergerak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan jasus, kedatangan mata-mata, menceritakan di hadapan Rasul bahwa ada gerakan-gerakan yang datang dari Arab. Mereka akan menyerbu Madinah. Bagaimana ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang cerdas, ya. Memiliki pandangan yang luar biasa. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja menyerang 10.000 itu dengan pasukan berani matinya, karena para sahabat tidak takut mati kecuali orang munafik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertahan di Madinah karena Rasul menggunakan logika. Ini 3.000 lawan 10.000, belum Yahudi, belum munafik. Ini pasti akan terjadi kekalahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Lah ketika bermusyawarah itulah, satu di antara para sahabat ada namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini enggak pernah ikut perang. Di Badar tidak ikut, di Uhud tidak ikut. Pokoknya dia tidak ikut perang Badar kecuali ketika 5 tahun menetap di Madinah, Rasul dan para sahabat baru ikut perang Khandaq. Bukan berarti dia tidak mau perang, tidak, karena ketika itu dia seorang budaknya Yahudi. Dia bekerja kepada orang Yahudi sampai dia merdekakan dirinya, bebas dari orang Yahudi, baru kemudian bergabung dengan Rasul. Makanya baru pada tahun 5 Hijriah dia baru bergabung dalam perang Khandaq. Dan Salman itu bukan orang Arab. Salman itu orang Persia. Karena kebanyakan sahabat yang mula-mula masuk Islam kebanyakan dari luar, bukan dari orang Arab. Contohnya Bilal. Bilal orang Etiopia. Suhaib orang Rumi, Romawi. Kemudian Salman orang Persia. Maka Salman memberikan idenya ketika itu dan mengatakan, ya Rasulullah, kunna fil Faris idza husirna khandaqna. Wahai Rasul, kami, kebiasaan kami di negeri Persia, kalau dalam kondisi terjadi hujum penyerangan mendadak ataupun kami dikepung, biasanya kami menggali parit, menggali khandaq. Makanya dari sisi ini perang itu disebut khandaq. Tapi dari sisi musuh yang gabungan-gabungan tadi, maka perang itu disebut ahzab.
Ikhwan, Madinah itu, kalau antum tahu gambaran Madinah, sebelah timur dan barat Madinah itu pegunungan batu. Jadi sebelah barat gunung batu, sebelah timur gunung batu, batu-batu hitam, cadas-cadas hitam. Sehingga musuh tidak mungkin datang dari barat dan musuh tidak mungkin datang dari timur. Kenapa? Karena tidak mungkin dilalui oleh unta dan kuda. Dan kalau mereka naik, kelelahan mereka. Artinya dari sini aman Madinah kan? Karena terapit dari dua bebukitan dan batuan ini. Susah nih, gak bisa dilalui unta dan kuda. Sementara sebelah selatan itu penuh dengan pohon kurma, dan di situ perkampungan banyak, sehingga susah juga untuk diterobos, kecuali sebelah utara. Sehingga mereka hanya bisa masuk dari sebelah utara. Makanya dari sini idenya Salman masuk di akal, ya, masuk di akal nih. Mereka hanya bisa lewat utara. Akhirnya kemudian Nabi SAW menerima siapa? Idenya Salman Al-Farisi untuk membuat parit yang sangat lebar. Konon parit itu panjangnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Ya, kalau 1 meter ya kuda loncat lah ya. Kuda poni saja bisa loncat. Ya, ya harus 5 meter lah ya kudanya biar masuk ke dalam. Dan kalau tidak dalam kudanya loncat lagi kan begitu. Harus dalam dia. Dan harus lebar. Dan itu panjangnya bayangkan 12 kilo. Sampai mana 12 kilo kalau dari sini? 12 kilo ikhwan. Bayangkan sahabat menggali parit lebar 5 meter, dalam 5 meter, panjang 12 kilo. Ini pekerjaan apa ini? Enggak ada beko ikhwan. Kalau pakai beko dikeruk-keruk sebentar. Ini pakai cangkul alat sekedarnya. Belum perang sudah kelelahan, apalagi di musim dingin waktu itu, dan para sahabat kelaparan. Bagaimana tidak kelaparan? Mereka dikepung, akses untuk keluar susah, untuk belanja masuk barang keluar barang susah, dikepung. Jadi wajar kalau mengatakan hunalika betuliyal mu'minun. Ya, perang Ahzab itu ujian bagi kaum muslimin. Akhirnya mereka menggali parit, parit digali, hanya satu jalan itu saja. Dan mereka harus bergerak cepat ikhwan, karena musuh itu ada batas waktunya. Ya, harus cepat bergerak, sehingga mau tidak mau mereka harus mengeluarkan tenaga mereka untuk segera selesai paritnya. Subhanallah, Rasul langsung turun tangan. Sampai dikisahkan, karena hari pembuatan parit itu memang Madinah lagi musim dingin, dan antum tahu bahwa musim dingin sini dengan musim sana, dingin sana beda. Dingin sekali. Dan musim dingin itu biasanya membangkitkan rasa lapar ya. Kalau dingin biasanya lapar antum. Ya. Sehingga ini yang membuat kacau pikiran para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu taala, sampai laparnya Rasul itu mengikat dua batu di perutnya, dan para sahabat satu batu, menunjukkan bahwa Rasul lebih lapar dibandingkan para sahabat. Dua batu ditaruh sini kemudian diikat, dan itu teori untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, coba kalau antum lapar, nah, ambil batu ikatlah. Ustaz masih lapar, nah, tambah lagi batunya. Ya. Wafir muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika itu, maka Nabi SAW ingin memberikan semangat kepada para sahabat. Salah satu yang dilakukan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengumandangkan syair untuk menghibur para sahabat. Salah satu syair yang ma'ruf, maka mereka mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la aisha illa aisal akhirah waghfir lil ansari wal muhajirah. Kata Nabi SAW menghibur para sahabatnya, karena mereka itu sudah keletihan, kelaparan, mereka harus membuat parit, mereka sedang dikepung. Anda bisa bayangkan tuh,
Maka Nabi SAW mengatakan, La Aisa illa Aisa al-akhir. Sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Biarlah kita susah di dunia, biarlah kita prihatin di dunia, karena sesungguhnya kehidupan ini bukan di dunia, kata Rasul, tapi di akhirat. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajiri. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, syair ini yang dikumandangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa juga dibaca apabila antum dalam posisi kesulitan. Mungkin antum baru dipecat dari PT, antum ngomong la aisa illa aisal akhirah. Enggak apa-apa, tidak ada kehidupan yang mewah kecuali kehidupan akhirat, menghibur diri. Ya kan? Tapi kalau sudah ada pekerjaannya, lupa nih dengan doanya. Kan gitu. Malah dibalik, tidak ada kehidupan kecuali dunia, kan. Gitu ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat. Bahkan dalam riwayat yang lain, sahabat kemudian membalas syair Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, nahnu bayya'na lil jihad. Kami membaiat kamu itu wahai Rasul hanya untuk jihad. Hanya untuk jihad, dan kami tidak mungkin bergerak daripada niat kami ini. Subhanallah. Tekad para sahabat luar biasa, tetap tidak mau meninggalkan Rasul dan berkhianat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal kondisinya sudah demikian gentingnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil syairnya Abdullah ibn Rawahah. Kan Abdullah bin Rawahah seorang penyair Arab, penyair Madinah, salah satu pembesar Khazraj. Dia mengatakan, "Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kata Rasul, tentu kami tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak mungkin kami bersedekah dan tidak mungkin kami salat. Maka para sahabat juga ikut mendendangkan syair ini. Ya, karena memang hidayah itu semua karena Allah, bukan karena kecerdasan. Secerdas apapun Anda, itu bukan kunci hidayah. Berapa banyak orang cerdas tersesat, dan betapa banyak orang yang tidak cerdas dapat hidayah. Kalau karena bukan karena Allah, kata Rasul, tentu kami tidak dapat hidayah. Baik. Ada beberapa mukjizat yang terjadi di perang Khandaq ini, ikhwan. Salah satunya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaporkan oleh para sahabat ada batu yang menghalangi proyek penggalian parit. Maka Nabi SAW datang membawa alat sekedarnya, tiba-tiba turun. Kemudian Nabi SAW memukulkan batu yang sangat keras itu, tiba-tiba keluar percikan api dari batu itu. Kemudian ketika itu Nabi SAW ditampakkan Allah kerajaan Kisra. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, utitu mafatihas syam. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sungguh aku akan diberikan kunci-kunci pembendaharaan Syam. Maksudnya kunci-kunci kerajaan Persia. Maka Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innila absuru qusurahal khamra min makani hadha. Demi Allah, aku diperlihatkan Allah bagaimana istana-istana itu akan aku rebut di tempat berdiriku ini. Kemudian Nabi SAW memalu lagi kedua kalinya, keluar percikan lagi. Ketika itu Allah memperlihatkan bagaimana kekuasaan Romawi. Maka kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, utina mafatiha al-Faris. Afwan, tadi Romawi, sekarang Persia. Ya. Aku diperlihatkan istana-istana Persia, dan aku bisa melihat dari tempatku ini. Dan yang ketiga kalinya Rasul diperlihatkan negeri Yaman. Kata Nabi SAW, utitu mafatiha al-Yaman, wallahi innila absuru abwaba san'a min makani hadha.
Sungguh aku diperlihatkan kunci-kunci Yaman dan aku bisa melihat Son'a dari tempatku ini. Orang-orang mukmin tentu mereka dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi memang luar biasa ikhwah fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan berbeda ucapannya dengan orang-orang munafik. Walaupun dalam genting itu Rasul tidak menghibur diri, wallahi tidak menghibur diri. Rasul tidak sedang menghibur para sahabat dengan mengatakan seperti itu, karena itu mukjizat. Tapi lihat orang-orang munafik. Allah mengatakan idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik mereka mengatakan, dan orang-orang yang hatinya sakit, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanya tipu-tipu saja, hanya penipuan saja, hanya untuk supaya kita senang, supaya kita tenang, kita tidak khawatir. Mereka mengatakan, jangan lagi menyerang orang-orang kafir, mau buang hajat saja kami kesusahan dan ketakutan. Tapi orang-orang yang beriman berbeda ucapannya. Maka mereka mengatakan, Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zaduhum illa imanan wa taslima wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang yang beriman justru ketika mendengar dan melihat bagaimana pasukan Ahzab yang berkelompok-kelompok tadi siap menggempur mereka, kemudian Nabi SAW melihat akan kekuasaan Kisra, akan kekuasaan Kaisar Romawi dan Persia dan Yaman akan takluk di tangan kaum muslimin, orang-orang beriman mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasul sebuah kebenaran. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya sebuah kebenaran. Dan mereka tidak menambah kecuali iman dan penyerahan diri mereka kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, di sini ada kubu mukmin dan kubu munafik. Di dalam itu sudah kacau itu. Bagaimana di luar? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kabar secara khusus, tapi kabar secara umum adalah ayat yang saya bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi Allah mengatakan ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ini gambaran umum perang Ahzab. Ketika musuh-musuh datang dari atas kalian, karena mereka muncul dari mana-mana. Kemudian dari bawah kalian, karena mereka juga bergerak di bawah, bukan hanya di bukit. Ketika itu sudah kacau balau penglihatan kaum muslimin, sudah bingung mana satu yang harus dilawan. Di sini ada musuh, di situ ada musuh, depan musuh, belakang musuh, gitu kan? Dan telah sesak hati mereka sampai sesaknya itu naik ke kerongkongan, sehingga mereka sudah kacau, sehingga sebagian mereka berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah. Ketika itu Allah mengatakan, "Hunalika betulial mu'minun." Allah menguji orang-orang yang beriman. Allah uji orang-orang beriman. Subhanallah ikhwan, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dalam kondisi seperti itu, ada laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih 3 atau 4 pimpinan Ansar, di antaranya Sa'd bin Mu'ad, Sa'd bin Ubadah, Abdullah ibn Rawaha, dan satunya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong cari tahu kepada orang-orang Yahudi sana, betul enggak mereka berkhianat? Kalau mereka tidak berkhianat,
maka umumkan di tengah-tengah manusia bahwa Yahudi tidak berkhianat, mereka tetap memegang perjanjian perdamaian dengan kita. Tapi kalau pendengar mereka berkhianat, maka jangan bicarakan di tengah-tengah manusia, rahasiakan perkara ini karena ini bisa menggoncangkan hati kaum muslimin. Berangkat Sa'd bin Ubadah, pimpinan daripada Aus. Berangkat Sa'd bin Mu'ad, pimpinan Aus. Sa'd bin Ubadah, pimpinan Khajraj. Dan juga Abdullah bin Rawahah, pembesar Khajraj. Dan satu lagi, kemudian menjadi jasus mata-mata. Dan subhanallah, mereka mendapatkan kabar kebenaran tentang pengkhianatan dan akan berkhianatnya orang-orang Yahudi, baik orang Yahudi yang di luar Bani Nadir dan Kunayqa, ataupun Yahudi yang ada dalam Bani Quraidah. Oh, bergegas mereka datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin kacau suasana. Ini diserang dari luar dan dalam ini. Apa yang harus dilakukan? Maka ketika itu Nabi SAW kemudian memanggil dua pemimpin Madinah ini, Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Mu'ad. Kata Rasul, kalau begini kita harus menghalau orang-orang Ghatafan karena mereka banyak pasukan, 6.000 pasukan Ghatafan itu banyak, kalau Quraisy 4.000 saja. Bagaimana kalau seandainya separuh kekayaan Madinah kita serahkan kepada mereka, biar mereka pulang, biar kita berhadapan dengan Quraisy saja. Maka kata Sa'd bin Ubadah, Rasul, apakah itu wahyu dari Allah ataukah hanya ide kamu saja? Kata Nabi SAW, tidak, ini hanya ideku, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya bermusyawarah, ikhwan. Walaupun Rasul seorang Nabi, tetap bermusyawarah. Ya. Maka kata Sa'd bin Ubadah, Rasul, orang-orang Ghatafan dulu, sebelum kami masuk Islam, kami masih di atas kesyirikan. Kami saja tidak pernah menyerahkan kekayaan kami kepada mereka, kecuali karena dua perkara. Jual beli, ataupun karena urusan kira, ataupun diafah. Pasal urusan bertamu, mereka bertamu kita kasih, atau mereka beli kita jual. Itu kami dulu waktu zaman musyrik. Kami sudah Islam sekarang, tidak mungkin kami serahkan kekayaan ini kepada mereka. Gak mau, katanya Sa'd bin Ubadah, gak mau. Akhirnya Nabi SAW kemudian setuju dengan Sa'd bin Ubadah dan bertahan dan tidak melakukan penyerahan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika genting rapat itulah, dah bingung ini bagaimana cari jalan keluar, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan datang seorang pembesar Yahudi yang baru masuk Islam, namanya Nu'aim ibn Mas'ud. Nu'aim ibn Mas'ud ini orang Yahudi, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Orang Yahudi tidak tahu kalau dia Muslim. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak saya punya ide? Kata Rasul, silakan. Apa idemu? Kata Nu'aim, bagaimana kalau kita adu dombakan saja orang-orang Ghatafan, orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi? Dan al-harbu khida, yang namanya peperangan itu penipuan. Menipu dalam perang tidak ada masalah. Mengadu domba dalam peperangan tidak ada masalah, karena al-harbu khilah, peperangan itu tipu daya. Mau nipu dalam perang enggak apa-apa, yang penting menang. Nah, itu perang bedanya. Kalau sudah selesai perang jangan nipu. Ini khusus perang saja. Ya. Karena ada nas. Akhirnya Nu'aim ibn Mas'ud datang kepada orang Yahudi. Datang dia kepada ngaco orang Yahudi. Katanya Nu'aim pada orang Yahudi, kaifa ana fikum, bagaimana menurut kalian tentang sosok saya ini? Karena dia salah satu tokoh Yahudi dulunya, maka dipuji orang Yahudi. Anta khair, kamu orang baik, indah di sisi kami orang Yahudi. Maka kemudian mulailah dia
memasukkan keraguan kepada orang Yahudi tentang bantuan Quraisy. Apa katanya dia? Hal tadhunnuna anna Quraisyah idza qatalat nabiyan aw Muhammadan wa akhadhat ma turid. Apakah kalian mengira kalau orang-orang Quraisy itu datang menyerang Muhammad, kemudian mereka mengambil apa yang mereka sudah inginkan, kemudian mereka pulang ke Mekah, apa kalian akan aman di Madinah? Boleh jadi setelah orang Quraisy perang, tiba-tiba Muhammad dan pasukan menyerang kalian syarrokitlah, dengan seburuk-buruk penyerangan. Mau kalian? Ditakut-takuti. Kata orang Yahudi, betul juga ini katanya ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, wa kaifa ra'yuk, lalu bagaimana pendapat? Maka kata Nu'aim, begini saja, bagaimana kalau seandainya kita minta jaminan kepada orang-orang Quraisy itu, kita tahan 10 anak mereka sebagai jaminan, kalau mereka berkhianat setelah memenangkan peperangan, kita bunuh saja 10 anak ini. Tentu mereka akan ketakutan dan tidak akan mungkin mereka keluar dari perjanjian, karena anak mereka kita tahan, anak pembesar-pembesarnya kita tahan. Akhirnya muafik, setuju ya. Sudah selesai. Maka Nu'aim bin Mas'ud bergerak menuju Quraisy. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, sesungguhnya orang-orang Yahudi di Madinah, mereka tidak jadi perang melawan Rasul karena mereka ketakutan dan terikat dengan perjanjian. Akhirnya Muhammad marah dan mensyaratkan untuk supaya orang-orang Yahudi mengambil 10 orang anak pembesar Quraisy dan dibunuh. Itulah bentuk bahwa orang-orang Yahudi masih memiliki loyalitas kepada perjanjian perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, begitulah orang adu domba ya. Antum jangan tiru, ini perang. Akhirnya orang-orang musyrikun ya mulai ragu-ragu, yang betul kamu ngomong gitu kan ya, coba saja nanti dia akan datang ke sini ya. Kemudian dia Nu'aim bin Mas'ud pergi, datang orang-orang Quraisy ini, datang orang-orang Yahudi menuju orang-orang Quraisy, kemudian mengatakan, apakah ada jaminan kalau seandainya kalian memenangkan peperangan ini dan kami bantu dari dalam, kemudian kalian akan memberikan keamanan kami di Madinah? Kata orang Quraisy, ya tentu ya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kalau begitu serahkan 10 anak pembesar kalian untuk kami bawa ke Madinah. Kata orang-orang Quraisy, kami sudah tahu ini maksudnya apa ini. Kenapa? Sudah tahu tadi dari Nu'aim bin Mas'ud. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Akhirnya bubarlah pasukan ini. Tidak jadi. Kemudian mereka melakukan penyerangan bersama-sama kepada Madinah. Kacau balau di luar akhirnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu sekilas tentang kacaunya di luar. Akhirnya karena orang-orang Quraisy dan Ghatafan juga sudah berada di Madinah, sementara orang Yahudi tidak mau ikut campur lagi karena sudah ketakutan juga. Dan begitulah orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau berperang bersama orang Islam tidak berani langsung berhadapan-hadapan, pasti mengambil orang untuk berperang, entah dengan dibayar gitu kan, entah dengan diiming-imingi apa begitu. Itulah orang Yahudi, licik. Akhirnya mereka pun berperang dalam perang Ahzab. Memang ada sedikit mubarazah, perang tanding di antaranya Ali dan Amr bin Abdullah bin Wud gitu kan, dan beberapa sahabat, tapi tidak banyak. Dan subhanallah yang luar biasa, dalam perang Khandaq ini tidak banyak yang jadi korban, lain seperti perang Uhud ya. Karena dalam perang Khandaq ini korban hanya sedikit, dari kaum muslimin 9 orang,
salah satunya pembesar Ansar, dan dari orang musyrik hanya 4 orang saja. Tetapi Nabi SAW membiarkan orang-orang itu lari tunggang-langgang kembali ke Mekah, dan dengan sedikitnya korban dan sedikitnya peperangan menunjukkan bahwa Islam itu tegak bukan dengan peperangan, karena tidak banyak korban kan, sedikit perang ya, memang berhadapan-hadapan siap-siap tempur-tempuran gitu kan, tapi tidak jadi akhirnya dimenangkan, atau mungkin ada perdamaian. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama rahmat, ikhwan, ya. Bukan teroris, bukan radikalis, bukan agama sadis, tidak. Peperangan yang tumpah darah itu bisa dihitung dengan jari. Ini buktinya perang Ahzab yang dikepung saja, yang korban tidak banyak. Subhanallah, ikhwan. Nabi SAW berusaha melindungi parit itu, dan para wanita, bayi-bayi diletakkan di bukit-bukit yang tinggi supaya mereka aman. Dan Nabi SAW mewakilkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi muadzin sekaligus imam di Masjid Nabawi. Padahal Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adalah orang buta, dan dulu pernah dicuekin Rasul. Ketika Nabi berdakwah di hadapan pembesar-pembesar Quraisy, datang Abdullah ibnu Ummi Maktum mengganggu dakwah Rasul. Kemudian Rasul ngelirik saja enggak, sampai Rasul bermuka masam. Ngapain dia datang? Mungkin bahasa kitanya gitu. Maka Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur, jangan seperti itu, jangan bermuka masam. Ini jelas-jelas memasuk Islam, itu belum tentu walaupun pembesar, gitu kan? Maka Rasul SAW kemudian ditegur oleh Allah. Dulu dia tidak diperhatikan dalam perang Khandaq, justru dia orang pilihan menjadi muadzin dan imam Masjid Nabawi. Dia buta, dan dia seorang muadzin di solat subuh. Loh, bagaimana dia buta tapi jadi muadzin solat subuh? Cemana dia melihat fajar sodiknya? Dia kan buta, ya. Tetapi walaupun dia buta, dia diberitahu Bilal, karena Bilal itu azan pertama dalam solat subuh. Apabila datang fajar sodik, maka dia mengatakan kum ya ibna Ummi Maktum fa'adzin, berdiri wahai ibnu Maktum, azanlah subuh. Makanya Rasul mengatakan makanlah minumlah kalau masih mendengar suara azan Bilal, dan berhentilah makan dan minum kalau sudah mendengar suara azan ibnu Ummi Maktum. Baik, maka Rasul menjaga parit. Subhanallah, Nabi SAW ketika menjaga parit ini, karena pasukan terus nyerang, sehingga Nabi SAW ini kan mereka kuda gak bisa masuk, akhirnya panah-panahan saja tuh. Makanya kebanyakan para sahabat yang wafat itu karena kena panah, bukan berhadapan-hadapan, karena dibalik ini dibentangkan parit masalahnya. Sampai Nabi SAW tidak mungkin meninggalkan parit, waktu asar sudah datang, mereka belum sholat asar. Sampai ketika matahari tembenam, datang waktu maghrib, barulah Nabi SAW bisa melaksanakan asar di waktu maghrib ketika penyerangan berhenti. Kata Nabi SAW, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi api dalam kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka. Syaghaluna an salatil wusta, karena mereka telah menyibukkan aku dari solat wusta, maksudnya solat asar. Allah mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah 5 waktu solat, terutama solat wusta. Yang dimaksud solat wusta adalah solat asar, solat asar. Dan dalam fikih boleh, kalau orang disibukkan begitu kan, akhirnya keluar dari sholat, waktu sholat, maka dia masalahnya sholat asar itu tidak bisa dijama dengan maghrib, ikhwan. Yang bisa dijama itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi berarti Nabi ini melakukan sholat di luar waktu. Kalau seandainya belum duhur, masih bisa lakukan di asar. Dan dalam ilmu fikih boleh seseorang itu karena darurah, karena sesuatu yang terpaksa akhirnya sholat di luar waktunya, seperti Nabi SAW dan juga Anas bin Malik juga pernah mengalaminya dalam perang Tustar.
ketika membebaskan negeri Persia, merebut Baitul Maqdis di tangan orang-orang Nasrani. Dalam perang Tustar, Anas bin Malik dan pasukannya berhasil menjebol Tustar itu di waktu sholat subuh, dan mereka memenangkan perang Tustar itu setelah matahari terbit. Maka Anas dan para sahabatnya sholat subuh di luar waktunya, tapi dalam posisi antum memang ada hal-hal yang tidak mungkin tidak. Ini antum gak perang ya, tapi subuhnya jam 7 gitu. Itu yang masih sholat subuh. Ada juga gak subuh ya, padahal ringtone-nya suara adzan. Samping kiri musola, samping kanan masjid gitu. Gak bangun juga kan. Lah di sini ikhwah fillah muliakan Allah azza wajal, bahwa peperangan ini dahsyat sekali gitu maksudnya. Sampai Rasulullah SAW tidak bisa meninggalkan parit sampai perang selesai gitu maksudnya. Lah ketika itulah ikhwatul fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudan فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara, maksudnya para malaikat, maka kami kirimkan kepada mereka angin dan tentara-tentara yang tidak kamu lihat, dan Allah itu adalah melihat apa yang kamu kerjakan. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah kebingungan, orang-orang yang di dalam Madinah ini kebingungan gitu kan, peperangan tidak, kalau ini lama-lama orang kelaparan di dalam ini. Maka ketika malam hari, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala datangkan angin yang sangat dingin dan kencang. Kemudian angin ini dikirim oleh tentara-tentara Allah sehingga menghempaskan tenda-tenda pasukan orang-orang kafir, bahkan menghempaskan periuk-periuk mereka, bahkan api-api dihempas oleh angin sehingga terjadi kebakaran di mana-mana. Akhirnya mereka bangkrut, kemah sudah hancur, kebakaran gitu kan, sementara melayang ke sana kemari, apalagi sudah khasarah, bangkrut. Kalau mereka terus kemudian melanjutkan peperangan, mereka akan kalah. Walaupun mereka posisinya adalah mengepung, tapi kalau perbekalan sudah enggak ada, mereka pun akan kelaparan masalahnya. Lebih baik mereka sudah mengenang bagaimana kekalahan di Badar dan perang-perang yang lainnya. Akhirnya orang-orang kafir pun, kafir musyrik, pulang lagi ke Mekah. Orang Ghatafan pulang ke Ghatafan, orang-orang Quraisy pulang ke Quraisy. Yang tersisa siapa? Yahudi. Baru tahu ya gue ya, sekarang teman-temanmu sudah gak ada. Sementara orang Yahudi yang di dalam Madinah cuma tinggal satu kabilah, namanya Bani Quraidah. Karena kabilah Bani Kunaikh dan kabilah Bani Nadir sudah jauh di Khaybar. Ketika Nabi SAW baru selesai perang Ahzab ini, baru dimenangkan Allah, luka-luka para sahabat belum kering. Makanya Allah mengatakan, lilladzina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpakan luka-luka peperangan, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, artinya mau menambah peperangan lagi, maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Baru selesai peperangan, kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya, kemudian mandi, tiba-tiba Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, kenapa kau lepas baju perangmu sementara malaikat belum melepas baju perangnya? Kata Nabi SAW, apa maksudnya? Maka kata Jibril, berangkat ke Bani Quraidah, serbu mereka. Maka Nabi SAW pakai lagi baju besinya, keluar, dikumpulkan para pasukan Ahzab ini. Mereka belum istirahat, luka-luka mereka masih bercucuran. Tapi Nabi SAW bergerak dan mengatakan, ya ayyuhannas,
Heh manusia, idhabu ila bani Quraidah fala tusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Masya Allah. Kata Rasul, heh manusia, bergerak kita, kepung, serbu bani Quraidah, bergerak dari sekarang, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di bani Quraidah. Bergerak pasukan ikhwan, 3000 pasukan bergerak. Di sini ada sedikit faedah fikhiyah, faedah fikih. Ketika para sahabat bergerak, rupanya ada orang yang sholat asar di jalan, dan ada yang sholat asar di bani Quraidah melihat dohir perintah Rasul, sehingga dilaporkan kepada Rasul. Rasul, diantara kami ada yang sholat asar di jalan dan ada yang sholat asar di bani Quraidah karena melihat dohir dari perintah Anda. Tapi Nabi SAW tidak mencela keduanya, tidak mencela orang yang sholat di jalan, dan tidak pula mencela orang yang sholat di bani Quraidah, karena perkara ini perkara muhtamil, perkara yang ada kemungkinan. Perintah Rasul itu ada kemungkinan-kemungkinan di dalam. Bagi yang sholat asar di jalan karena memahami perintah Rasul itu, boleh jadi Rasul menghendaki bergegas, segera, biar cepat sampai maksudnya. Bukan tidak boleh sholat asar di jalan, tetapi sebagian para sahabat melihat dohir daripada perintah. Makanya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau aku hidup di zaman itu, maka aku akan sholat di bani Quraidah sebagaimana dohir perintah Nabi SAW. Tapi hikmah fikhiyahnya di sini, Nabi tidak mencela dalam urusan perselisihan furu. Coba. Maka antum juga sama, jangan gara-gara antum berbeda pendapat dalam urusan furu'iyah, dalam urusan amaliyah ibadah, kemudian antum saling menyalahkan gara-gara kunut subuh. Dibid'ah-bid'ahkan, kadang-kadang enggak mau sholat di situ. Kenapa enggak mau sholat di situ? Enggak ada kunutnya. Kenapa enggak mau sholat di situ? Ada kunutnya. Ini cemana nih orang? Gara-gara kunut akhirnya cerai suami istri. Yang istri kunut, suami enggak kunut. Ini istri saya ini bid'ah ini, katanya. Lah ikhwah, janganlah urusan-urusan furu. Nabi loh tidak marah kok. Kenapa antum yang marah? Ya. Kecuali urusan akidah lah, itu baru. Nah, ini ada faedah, jangan terlampau keras antum. Kalau masih ada ulamanya dalam urusan fikih, sudah, biarkan. Jangan terlalu keras. Ya. Lah ketika kemudian Nabi SAW berhasil mengepung Bani Quraidah, maka mereka ditawan yang laki-lakinya. Kemudian Rasul memanggil pemimpin Ansar, Sa'd bin Mu'adz, dan mengatakan, ya Sa'd, sekarang hukuman mereka terserah kamu. Kira-kira apa yang engkau akan lakukan kepada mereka, saya ikut, kata Rasul. Maka kata Sa'd, seluruh wanita-wanita dan orang-orang lemah, jadikan mereka tawanan. Tapi semua yang laki-laki, yang kuat-kuat, yang muda-muda, bunuh semuanya. Karena sebab mereka peperangan ini terjadi, sebab mereka orang-orang Yahudi yang menghasut Arab ini, peperangan ini terjadi. Kata Rasul, hakamta bi kitabillah, kamu telah berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya mereka dibunuh semuanya, ya, berdasarkan kehendak daripada pemimpin Ansar ini. Lah dari sini khofil dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhir kisah terang perang Ahzab. Saya hanya kutip-kutip ringkasannya karena juga waktu yang kurang memadai. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang salat ketika safar. Lah, kok lari ketika safar? Apakah boleh dikosor salat duhur dengan asar ketika sedang bekerja di luar negeri? Boleh, tidak ada masalah. Mengqasar salat boleh, tetapi qasar itu hanya dalam safar. Dan qasar itu hanya ada salat di bilangan salat yang 4 rakaat. Duhur, asar, isya,
Gak boleh mengkosor maghrib jadi satu setengah. Gimana caranya itu? Ya. Beda dengan jamak. Kalau jamak itu berlaku baik ketika mukim ataupun ketika safar. Safar boleh jamak karena memang ilatnya ada masyaqqah. Berat gitu. Ketika mukim juga boleh. Ya. Karena Nabi SAW juga pernah menjamak salat tanpa sebab. Rasul pernah menjamak salat tanpa sebab. Tanpa sebab dia jamak salatnya. Ya. Sehingga boleh sekali-kali kita ini seumur hidup bolehlah menjamak zuhur dengan asar tanpa qasar di rumah walaupun tidak ada sebab. Tapi sekali-kali saja. Jangan keseringan, nanti jadi orang Syiah antum. Orang Syiah itu oh masyaallah. Ada hadiah. Kalau sabar ada hadiah. Orang Syiah itu kan sholatnya tiga waktu. Semua main jamak. Ya, orang Syiah itu sholatnya tiga waktu main jamak semua. Jadi semua ditarik. Duhur ditarik ke asar, kemudian maghrib ditarik ke isya. Makanya anak-anak muda, supir-supir angkot tuh senang ikut Syiah katanya. Kenapa? Sholatnya lambat katanya. Bisa sore-sore katanya duhur dengan asar gitu. Nah, jadi jamak dengan qasar beda. Tapi bagaimanapun jamak itu ada penyebabnya, tapi boleh juga sekali-kali menjamak salat. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana memahami firman Allah Azza wa Jal, in huwa illa wahyun yuha. Dengan apa disampaikan Ustaz tadi, Rasul bersair. Dan pada saat sahabat melaporkan kepada baginda Rasul tentang batu besar yang menyulitkan dalam penggalian terjadi sebuah mukjizat Allah, bukankah dalam pandangan Rasul akan dibebaskan untuk umat Islam? Pertanyaan saya, apakah dalam konteks saat itu ada orang-orang yang dibukakan oleh Allah pandangan-pandangan yang dianggap gaib? Apa tolak ukur bahwa itu benar atau karomah? Mohon pandangannya Ustaznya. Tidak bertentangan Nabi SAW dengan syair, dengan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Bersyair boleh selama tidak bertentangan, karena Nabi SAW juga suatu ketika dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu masih kecil, karena Rasul menikah dengan Aisyah itu masih kecil, belum balik. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat kawan-kawannya sedang bersenandung syair, membawakan dub. Apa dub itu? Mungkin kayak kita ini rebana, tapi pinggirnya enggak ada kecreknya. Ya kan? Itu namanya dub. Ya, anak-anak jariah di zaman Rasul itu mukul-mukul dub sambil bersenandung syair, dan itu anak-anak sebaik dengan Aisyah. Aisyah bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul membiarkan sampai Aisyah puas. Sampai dia bosan sendiri gitu. Ketika Aisyah kemudian Abu Bakar datang kemudian mengatakan, "Ada apa ini?" Ya. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mizmar min majamir syaitan, ada suara seruling dari seruling syaitan katanya. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, biarkan, biar orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa dalam Islam itu ada Id, ada Id, ada ulang tahun juga, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Lah, Nabi SAW ketika itu bersyair hanya untuk supaya menyemangati, dan boleh ketika orang berjihad kemudian bersenandung syair supaya semangat dan mereka kemudian fokus dengan jihad. Boleh, tidak ada, selama isi syair itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan itu boleh, wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat batu. Ini mukjizat. Keanehan di dunia itu ada tiga. Mukjizat, karamah, sihir. Mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali, dan sihir untuk para dukun. Milih yang mana tuh? Mukjizat tidak mungkin, enggak ada lagi di zaman sekarang mukjizat. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah. Karamah boleh jadi karamah. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala menukilkan perkataan Imam Al-Laits, ulama Mesir, dia mengatakan, in ra'aita rajulan, kalau engkau melihat laki-laki penampilannya seperti ustaz, pakai serban, pakai songkok, penampilannya seperti ulama, tiba-tiba yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa, kok bisa berjalan di air, terbang di langit, kata Rasul, fattahimhu, curigai dia. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah,
maka dia wali Allah. Tapi kalau amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali syaitan. Wali syaitan, kata Imam Syafi'i. Ya, jadi karamah itu harus wali-wali Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak sedih hati. Karena orang-orang yang disebut wali itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Adapun sihir, bisa saja. Masalahnya zaman sekarang itu antara sihir dan karomah itu beda tipis. Ya kan? Mana sihir, mana karomah, bingung kita. Ya. Ini ustadz punya keanehan, tapi amalannya jauh daripada sunnah Rasul. Ini dukun punya keanehan, jelas-jelas dari setan, kan begitu. Jadi kita katakan bahwa Rasul itu mukjizat, karena di perang Khandaq banyak mukjizat. Salah satunya apa? Salah satunya makanan yang disediakan oleh Jabir bin Abdullah, putra daripada Abdullah bin Haram. Jabir melihat dingin yang sangat, para sahabat naro batu di perutnya, Rasul pun dua batu kelaparan. Akhirnya dia enggak tega, datang kepada istrinya, "Istriku, bisakah kau masak?" Melihatkan Rasul kelaparan gitu kan. Kata istrinya, "Bisa, saya masak." "Masaklah." Masak dia. Padahal hanya untuk beberapa orang saja, ingin mengundang Rasul dan sebagian para sahabat yang dipilihnya saja. Kemudian setelah masak, Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, mari ku undang kau masak." Belum lagi menyebutkan angka berapanya, kata Rasul, "Eh, para sahabat, Jabir mengundang kita makan." 1000 pasukan, ikhwan. Ini 2 priuk. Coba bayangkan, coba. La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, "Irji ya Jabir, pulang kau Jabir." Hadis ini dalam Sahih Bukhari loh ya. "Pulang wahai Jabir. Kau jangan pernah membuka tutup priuk itu. Jangan kau apa-apain dulu sampai ku datang." Akhirnya Nabi SAW datang, kemudian berdoa di situ. Subhanallah. 1000 pasukan makan dari 2 priuk itu dan sama sekali tidak habis, masih ada sisa untuk dimakan Jabir dan keluarganya. Bagaimana caranya itu? Mukjizat. Antum tidak bisa kayak gitu. Antum jangan coba-coba. Ya, ayo kita makan di rumah saya. Ini 1 jam Arafah gitu kan. Antum tekor gitu. Ya. Wallahu a'lam. Jadi itu mukjizat. Baik. Ada, Masya Allah, Mustaf Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, siapa penggerak atau provokator yang menggerakkan orang-orang dalam perang Khandaq? Ah, yang dekat itu. Hah? Kudai. Nah, kurang tepat. Hah, belakang. Huyai. Nah, apa? Itu orang Jawa, orang mana? Oh, susah. Huyai ibn Akhtab, dialah penggeraknya, provokatornya. Taib, ahsan, fadhal. Taib. Sebutkan 4 kabilah yang ikut serta dalam perang Ahzab melawan Rasul dari orang-orang kafir. 4 kabilah. Enggak ada yang ngacung. Kesulitan ya. Antum. Kabilah Quraisy, terus? Apa? Kinanah, taib. Quraisy, Kinanah. Bani Nadir, itu Yahudi. Orang Quraisy dari Arab. Ya. Dari Arab. Ha, siapa yang bisa? Ah, ujung, Masya Allah. Fadal. Oh, afwan, ini ada ini. Bani Ghatafan. Bani Asad. Bani Asad. Tum baca ya.
Gak jadi, ini kuis ya. Kalau baca nanti baca juga ngasihnya. Taib, yang lain jangan baca. Taib, sekarang sebutkan 3 kabilah Yahudi. Fadhlan. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quneiqa Ahsan. Masya Allah, ini mantap ya. Masya Allah. Taib. Dalam perang Ahzab, siapa 2 pemimpin Ansar yang terlibat? Sebutkan siapa dia. Yang jauh dulu, yang dekat sudah. Hah, Fadhil. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Mana yang dari Aus, mana yang dari Khazraj? Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Ya. Enggak apa-apa, itu kan pertanyaan susulan. Fadhil. Iya. Kurang sana. Taib. Nama-nama orang aja nih kuisnya. Siapa orang Yahudi yang baru masuk Islam kemudian mengadu domba sehingga peperangan ini jadi kacau? Fadhil. Ahsan, Nu'aim Ibn Mas'ud. Masya Allah, Fadhil. Nu'aim Ibn Mas'ud. Akhwat, tolong kasihkan ininya. Ininya biar akhwat dapat. Tolong dikasihkan ke akhwat. Pertanyaan untuk akhwat. Sebutkan bulan dan tahun kapan terjadinya perang Khandaq. Itu yang ngacung tuh. Tapi banyak yang ngacung. Oke, yang paling depan dulu sebelum belakang. Yang tengah, ya. Yeah. Yang tengah, Fadli, yang tengah, enggak apa-apa, siapa? Depan, tengah, silakan. Kasihkan itu, ini mic-nya udah dikasihkan. Fadl. Iya. Ya, silakan yang depan. Fadl ya. Mic-nya, kasih mic-nya biar dengar. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Masya Allah, bulan Syawal 5 Hijriah. Fadl, tolong ke belakang. Toi, pertanyaan terakhir. Satu perang 2 nama, Khandaq dan Ahzab. Apa bedanya? Yang belakang, akhwat yang belakang, antum sudah ikhwan ya. Antum ini, antum kalau mau beli ya. Taib, silakan. Belakang akhwat. Atau yang ngacung siapa, terserah. Siapa yang nyambar mic aja lah udah. Silakan. Biar gak lama-lama malam. Kalau Khandaq itu perang yang tadi ada bikin parit. Ahsan. Halo. Iya. Karena perang itu ada paritnya, bikin besar. Kalau Khandaq. Itu perang itu bikin parit besar. Itu Khandaq. Kalau Ahzab. Kenapa berat? Karena dia berada di musim dingin dan diserang oleh 10.000 pasukan orang kafir. Ahsan, karena banyaknya Ahzab kelompok-kelompok sampai mencapai 1.000 pas 1.000 10.000. Ahsan, tayyib. Tolong ke belakang ya. Iya, itu saja yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan dengan perang-perang yang lainnya. Yang pernah dilakukan di zaman Rasul, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.